lupa, terus langsung nyari-nyari yang lain, susah lah mbak pasti. Apapun yang terjadi dari sisi manapun, namanya begini, bareng-bareng butuh tahun berarti pasti lah. Orang pacaran berapa bulan aja ini rempong sama si orang putus berapa lama aja diklarifikasi ribet pasti lah. Kalau putus masalah putus hubungan tuh pasti nggak gampang, putus hubungan pasti butuh waktu, untuk menerima semua butuh waktu. Cuman ya bedanya ini kan pernikahan, berarti semuanya udah dipikirin mateng banget sampai harus bisa, nggak kayak kalau pacaran nggak mau ngapain. Iya, kalau mateng ya, kalau bisa itu yang udah, cuma kalau harus langsung bisa ngapain nggak mesti.